Pilihan raya nak dekat, mulut tolong jaga. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah ajak kita guna mulut kita duk pergi maki orang walaupun dia tu orang tak betul. Mamat ni depan-depan Nabi memang clear dia tak betul. Umat nak buat benda betul, Nabi tegur umat. Umat, bukan kau orang yang lemah lembut nyaris-nyaris Nabi nak angkat, Allah nak angkat dia jadi Nabi. Keadaan yakunan Nabi yang nyaris-nyaris dia nak jadi Nabi. Jaga. Makna dia Nabi tak suka kita duk pi maki orang. Pasal apa? Kalau betul hak depa salah, kalau betul hak kita betul, kenapa kita tak ajak orang salah kepada orang betul? Pasal apa? Kita duk pi maki dia, kita jadi Tuhan. Sejak bila kita ambil kerja Tuhan? Allah bagi tahu kita kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Hak tu buat dulu, baru watan hauna 'anil munkar. Lah ni kita semua buat watan hauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf, tak nak dok buat. Kita dok kata hak hang buat ni salah, hampa tak main surau ni salah. Hak hampa dok pi lepak dok duduk orang dok azan, mai hampa dok buat benda salah. Bagui. Hak tu memang Allah suruh. Tapi hak pertama Allah kata jangan lupa ajak dia buat baik. Bukan duk pergi kata, "Woi, main masjid." Bukan lagu tu. Pi duduk dengan dia, ajak dia, "Jom kita nak main masjid." Ajak sungguh-sungguh. Kita duk kata kawan kita hak sana tu salah. Saya nak tanya, ustaz mana yang duk pi duduk dengan dia, duk ajak dia main baik-baik? Hak yang duk main surau ni saya nak tanya, hak yang tak main surau tu hak yang mana yang duk pi buat kawan dengan dia, duk ajak dia duk main sembahyang dengan kita, duk buat baik, bukan duk ajak-ajak ayam lagu tu aja. Hak nampak yang ni. Hak yang ni yang tak seronok kita ni orang Islam. Kawan tu buat salah dengan duk pi bagi malu, dengan duk pi bagi aib, dengan duk pi lah-lah dia jauh daripada kita. Esok Tuhan tanya, "Dia salah, hang betul. Pasal apa hang tak ajak dia? Hang pi bagi malu bagi dia pi jauh." Hang nak jawab apa? Hak kita ni nak jawab apa? Saya ni pun belajar benda ni. Pasal orang tegur saya, baru saya sedar. Sebab masa saya pergi Mesir, tapi nak dapat ilmu ni mahal ya. Kena bayar beli tiket pergi Mesir dulu baru dapat ilmu ni. Saya pergi Mesir, saya jumpa kawan saya seorang, Abang Mio. Apa nama-nama Mio, ambil Darul Iftok, kawan kita tu. Alim orang dia, Masya Allah, Tabarakallah. Orang Perlis sendiri, tapi dia bukan Wahabi. Dia tanya saya, "Ustaz Duan, lagu mana Wahabi dekat Malaysia yang tak duk buat apa?" Kita ni bila orang tanya lagu tu, tengah-tengah nak minum air dengan dia kan, dia beli air tebu kan, kita punya asir kan, asap kita nak minum, asap ni dengan dia tu, baru gaya nak minum, dia tanya kita, "Ustaz Duan, macam mana apa nama Wahabi dekat Malaysia, Ustaz Duan buat apa?" Saya pun, kita darah muda, orang tanya lagu tu, kita pun jawablah, "Saya tak ada nak bagi can lah, aku taruh kau-kau ni apa-apa ni." Kita kata lagu tu, saya duk ingat dia nak kata, "Bagus lah, rupanya aku yang kena tegur." Haru tu. Dia tegur, dia kata apa? "Ustaz Duan, jangan buat lagu tu. Allah nanti tanya kita." Kita tegur dia betul. Tapi kita kena ajak dia kepada benda baik. Sekarang ni kita tegur bagi aib dia, dia jadi malu, dia tak duduk rumah main dengan kita. Allah tanya tu, entah nak jawab apa. Kita yang nak minum air tebu tadi tu, jadi tebu tu rasa pahit. Tapi betul hak dia kata. Nabi dia tegur orang, tapi sebelum tu dia ajak dulu semua, dia buat baik dulu dengan semua, dia tak ada duk buat jahat, mulut dia semua dia jaga dulu, dia tak ada duk pi maki, duk buat keluar perkataan yang buruk-buruk apa, dia tak ada. Kemudian dia ajak orang mau buat baik, lepas tu baru dia tegur orang bila hangpa buat jahat, jangan duk minum arak, jangan duk buat lagu ni, jangan duk main judi, baru dia bagi. Hak kita, kita dah buat dah yang tu, jangan duk main judi, jangan duk minum arak, mai surau apa, kita dah bagui lah. Tapi hak yang duk buat baik tu, duk pi belanja makan dengan dia, duk pi duduk rumah dia, ziarah dia. Hak kita ni, maaf lah, ni jenis style orang kita, orang surau. Kalau orang tu tak mau mai surau, kita boikot dia, yang ni tak betul tu. Kita boikot dia lagi, dia tak mau duk mai. Hak orang perempuan yang mana duk main duk marhaban ke qasidah ke apa ke, hak geng-geng yang tak mau join, kita apa buat kenuri, kita tak duk pergi tolong potong buah dekat dia. Ha, tak kenal lah. Hak tu taktik siapa tu kita belajar. Nabi tak pernah ajak orang lagu tu. Dia kata, "Ustaz, kita kena ajak buah-buah ni sikit." Awak hang ajak bagus kan, Tuhan ajak bagus. Baik aku ikut cakap Tuhan daripada ikut cakap hang. Tak betul tak cara saya duk fikir lagu tu, betul tak?
hak lani ni duk jadi lagu tu, haru lani ni yang duk jadi kritikal negara kita pasal benda tu. Hak balik nu kata hak balik ni salah, hak balik nu kata hak balik ni kata hak nu salah. Lepas tu pakat duk bercakaran, dua-dua tak ada duk mau duk buat baik. Saya sebut betul-betul, maaf kalau saya salah tak apa, saya tahu benda ni rakam, biar on air tak apa. Lepas tu kita tengok, kalau saya salah orang tegur saya. Tapi seingat saya, insyaAllah saya tak ada cakap benda pelik-pelik. Apa dia? Kita diajar untuk apa? Ini ayat-ayat orang politik. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah. Taat Allah, taat Rasul dan pemerintah. Pemerintah dia tak berbuat taat sebab apa? Pemerintah mungkin jadi boleh buat silap. Itu syarah dia. Umum, yang ni semua orang tahu. Ini bukan cakap-cakap kosong. Ini semua orang maklum. Kemudian bawah tu apa dia? Fa in tanazaktum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila berlaku percakaran, balik pada Quran dengan Rasul, bukan balik pada pemerintah. Lani ni dok berlaku percakaran, kita balik kata apa? Quran tu berabuk situ, tak baca. Hadis, siapa baca hadis 40 sampai habis? Baca Bukhari, baca bab-bab daulah. Tak baca juga. Habis tu kata ikut Quran. Oh, sembang ke mana ni? Oh, tak syuklah. Kaedah dia Allah ajak, bila jadi fa'in tanazaktum fi syai'in, balik pada Quran, balik pada Rasul. Bukan balik pada individu. Bila kita tak patah balik Quran, mata kita jadi kabur. Jadi hak individu, hak tadi atas tu, ingat tak tadi? Bila mana orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin. Pemimpin tadi dia bubuh dan sebab apa? Sebab pemimpin dia tak bubuh taat. Ati' Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum, dia tak ada ati'. Sebab apa? Boleh jadi dia akan buat salah. Sekarang ni dia buat salah pun kita nampak dia betul, pasal kita tak patah balik ke Quran dengan hadis, mata kita jadi kabur. Hak ni saya nak minta kita tengok. Kita dah habang dah hadis tadi. Pemimpin boleh jadi buat salah. Pemimpin mana? Mana-mana? Hak ni jaga. Itu kita tak mahu. Kita tak. Benar ni kena. Nabi tegur kita. Dia kata, ustaz tadi, ustaz kata, Nabi kata, annal halima kada ayakuna nabiyya, orang lemah lembut dia jadi jadi nabi kan. Hak ni ustaz duk garam ni. Ni tegas. Tak, kalau tak orang tak mau duk dengar. Hak gitu saya duk bang. Tuan-tuan, dengar jadi baik no. Hak pilihan raya ni mulut jaga no. Ah, jangan duk cakap repet-repet. Ambil menampak baru tahu. Tak, benda tu bukan ya, dia kena. Ha, tegah dulu. Masa kita melawat serta lain lah. Hak ni tegah dulu. Pasal apa? Dok, saya tak mau. Hak mulut, hak telinga yang duk dengar, duk baca ayat Quran. Hak tangan yang duk tahan lantai ni duk dengar Quran. Hak kaki duk bawa main duduk bersurau, duk dengar hak duk baca Quran, baca hadis ni. Hak tangan yang sama duk tulis benda mengaut-mengaut dalam Facebook, duk pergi mengatau orang. Mulut yang tadi duk berzikir, duk apa saat lagi ni, yang mulut tu juga saat lagi duk pergi mengatau ke orang. Tak ada guna tu lah. Oh, biar kita tak mahu begitu. Kita nak ajak orang cinta Nabi, akhlak Nabi. Dia sabar, dia tersodok kata, memang lawan tetap lawan, betul. Kalau pemimpin hak balik nu guna kata-kata kesat, pemimpin ni guna kata-kata kesat, kita nak kata lagu mana? Berdua tak betul. Tak kena dia lari dengan hadis Nabi. Tak selari. Boleh dapat?